Sepertinya tidak ada. Bisa jalan dia tuh. Seperti apa Pak Antanan itu? Coba saya lihat. Kita dapat antanan. Antanan ini banyak manfaat ya. Yang pertama itu untuk menjaga pola makan supaya tidak romehan. Dan juga untuk membuat perut kita budayut. Seperti ini. Ini susah sekali. Lihat jalanannya seperti ini. Saawakeun dong guys. Liburannya kita ke sawah aja. Ini susah. Saya mau hanyatnya guys. Bagaimana ini? Leuer guys. Abi jalan mana? Coba Pak lihat mana. Ini hasil yang bagus banget nih. Bagus. Wow. Udah banyak. Para rontok gitu ya Pak? Mantap. Itu nanti di asakannya mau bagaimana Pak? Bisa ditambul, dihakan sama keju aja, cukup sama sambal, gak usah diapa-apakan. Itu ngenah ya Pak? Jelas. Membuat dia metong. Apa itu metong? Metong. Udah dapat banyak Pak? Dapat segini. Lumayan, kedot-kedot juga. Kedot-kedot juga. Di sini juga ada tangkal kacang, guys. Ini enak banget buat sambal. Tuh, banyak ya. Susah jalannya, guys. Ini ngelewatan tangkal kacang ini. Harus seperti ini. Lumayan capek guys tadi dari sini ya. Terus kita mapai saja ke sana. No ya. Ke sana, sana, sana. Terus sekarang kita nyampe lagi di sini. Lanjut pulang, Pak, atau mau lanjut kemana? Jadi karena kita sedikit, Pak, dapatnya. Jadi kita cari lagi di sini. Boleh. Ini sangat panas sekali. Soalnya ini udah pada tua-tua ini, nggak enak untuk dimakan. Oke. Kita istirahat dulu sejenak, guys. Istirahat dulu di sini, di saung ya, guys. Panas sekali. Ini tuh kalau ada ale-ale mengenah, guys. Ale-ale tiis. Halah. Antanana guys, menang sakieu, menang hese. Ini antanannya menang segini guys. Lumayan menang capek, menang kepanasan.